Pura Setia Dharma. Rumah ibadah umat Hindu di Desa Sekaran, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang semula hanya beberapa kakak sekarang sudah 400 kakak. Uniknya, Pura Setia Dharma dan rumah warga Hindu itu diapit oleh dua masjid yang cukup berdekatan. Di sisi barat pura, ada Masjid Baitul Muttaqin. Sedangkan di sebelah timur, ada Masjid Al-Fatah. Pura Setia Dharma di Desa Sekaran, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri. Sebagai minoritas di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Kediri, kampung warga Hindu mempunyai kecenderungan di daerah lereng gunung. Seperti di Kecamatan Kandangan, Uncu, Kepung, Ngancar, yang merupakan lereng gunung Kelut. Ada juga di Kecamatan Banyakan, yang merupakan lereng Gunung Wilis. Namun berbeda dengan umat Hindu di Desa Sekaran, Kecamatan Kain Kidul ini berada di dataran rendah. Keberadaan umat Hindu di dataran rendah ini menunjukkan adanya peradaban Hindu sejak ratusan tahun silam. Termasuk pada zaman Kerajaan Kediri. Jika ditarik garis lurus Desa Sekaran lokasinya sekitar 600 meter di utara aliran Sungai Serinjing. Sungai tersebut merupakan sungai bersejarah yang ada di Kabupaten Kediri. Tak hanya itu, terdapat peninggalan purbakala berupa prasasti kuno. Yakni, Prasasti Tangkilan yang terletak di Dusun Tangkilan, Desa Padangan, Kecamatan Kain Kidul. Kemungkinan kuat secara sosiologis masyarakat dengan kepercayaan Hindu masih berada di dataran rendah seperti di sekarang ini. Prasasti Tangkilan ini diterbitkan pada masa pemerintahan Raja Kediri yakni Sri Maharaja Bameswara tahun 1130 Masehi atau 1052 Saka. Hal itu ditunjukkan dengan adanya lambang dari Raja Bameswara yakni Chandra Kapala Lancana atau lambang berupa tengkorak menggigit bulan sabit.